Halo Bersih Database Enthusiast, ketemu lagi dengan gue Ariel, Real Automation pastinya ada di Real Automation Workshop. Nah, di hadapan kita sekarang ada satu unit Mercedes-Benz S350 Long tahun 2012 ya. Mobil ini sedang kita eksekusi untuk penyempurnaan demi penyempurnaan ya. Baik di bagian mesin dengan tune up all perfect, lalu di area kaki-kakinya ya, kemarin sudah kita remajakan, lalu di AC-nya juga sama ya. Nah, mobil ini sebetulnya sudah mau finish. Area mesin sudah beres, electrical sudah oke, kaki-kakinya juga sudah oke. Nah, sebetulnya hari ini adalah jadwal flushing oli Matic, ya. Flushing oli Matic. Kenapa? Karena saat kita general check up, saat kita running test, ya, tidak ditemukan keanehan yang berarti atau kendala yang berarti pada area Matic-nya mobil ini. Tapi ingat, ya, mobil ini kilometernya sudah menginjak di 60 sekian. Oke, ini clue-nya ya. Mobil ini sudah menginjak kilometernya di 60 something ya. Dan mobil ini tahun 2013. Sekarang 2024 artinya sudah 11 tahun ya. Oke. Nah, apa yang terjadi saat kita flushing oli Matic ya? Videonya ada di bawah ini. S350W221B1646UAE punya Om Diki. Ini kita akan melakukan flushing oli Matic ya. Ini kita sedang membuang oli Matic-nya. Ya, ini dia. Oke, olinya udah hitam juga. Tuh. Tuh ya tuh olinya. Nih. Oke, nanti kita akan buka karter Matic-nya dan kita lihat di bagian dalamnya. Nah, ini dia nih tuh. Oke. Gimana Bang Bagas, rontok enggak, Bang? Ini kita mau keluar. Nah, ini wah rontok. Waduh. Ini di karter rontok nih. Nah, ini kita keluarin. Ini dia nih di bagian karternya. Tuh. Nih, 1 2 3 tereng rontok. Oke, ini kita punya buatan body valve ya. Oke, Bang Bagas, diturunin Bang Bagas. Nah. Ini body valve yang udah turun. Patahkan. Body valve ini kita cek di luar ya nanti. Nah, nih lihat casing dalam ini. Tuh. Nah, tuh dia casing dalam itu. Rontok. Tuh. Rontok coba lagi Mama, guys. Set. Tuh dia rontok. Ini maaf ya agak buram dikit, HP-nya udah kena oli Matic. Nah, nih body valve nih ya, ini kondisinya tuh, ini udah kotor tuh. Oke, ini udah kotor res-resan dari casingnya juga nih. Oke, nih. Tuh. Oke.
apabila kalian perhatikan video barusan saat tadi tim mengeksekusi akan melakukan flashing oleh Matic, akhirnya tidak jadi di flashing. Kenapa? Karena ada temuan di area karter bawah, di atasnya itu ada body valve, ada casing terbawah, sudah terjadi kerontokan yang lumayan parah ya. Jadi akan percuma. Kalau begitu kalian hanya buang uang untuk membuang oli 10 liter, kalian ganti filternya, sementara casing sudah mulai rontok. Mungkin akan aman sesaat, tetapi dalam jangka waktu tertentu malah akan berakibat lebih fatal ya. Jadi di mobil ini tadi sesuai dengan apa yang saya sudah bicarakan, mesin sudah beres, kaki-kaki sudah beres. Saat hari ini kita akan flashing oli Matic, ternyata kita harus overhaul gearbox Matic-nya ya. Di mana gearbox Matic-nya? Gearbox Matic-nya ada di sini. Nah, ini ruang overhaul di Real Automation Workshop ya. Jadi di sini pun kita coba merakit secara proper, baik dari tempat overhaul-nya, ruangannya, baik dari equipment atau toolkit peralatannya, dan yang pasti pengalaman berbicara di sini. Oke, kita akan lihat di mana gearbox Matic 7G-tronic milik Mercedes-Benz S350 Long ya 2012 black on black kilometer 60.000 something, yang tadi saya sudah bilang terjadi kerontokan di area gearbox Matic-nya dia. Gearbox Matic-nya ada di ruang overhaul. Oke. Nah, ini dia gearbox Matic-nya ya. Gearbox Matic-nya ada di sini. Kalian perhatikan secara detail seperti apa yang saya bilang rontok. Ya, ini dia nih. Casing-nya mulai rontok. Oke. Kalian perhatikan di sini ya, ini rontokan-rontokan yang memang cukup parah. Ya, tuh. Jadi kalau sudah terjadi rontok seperti ini area Matic, jangan mau akal-akalin. Berasa lebih murah diakalin, begitu kalian terus terkendala, terus kendala, buang waktu iya, ya, buang duit iya, dan hasilnya akan percuma. Balik lagi, dalam kita overhaul gearbox Matic pun tidak bisa sembarangan. Bukan cuma bersih-bersih doang, tetapi kita harus analisa yang mendalam, karena komponen Matic di Mercedes-Benz ini di 7G-tronic ya, sangat detail ya. Apa yang harus diganti, apa yang bisa terselamatkan, hasilnya harus maksimal kembali. Oke, jadi gearbox Matic-nya ini terbukti juga di area ini yang saya bilang karter Matic ya, nih karter Matic nih, perhatikan di sini pun sudah ada rontokan gram. Oke, jadi hal-hal seperti ini pasti akan kita update ke ownernya ya. Pembuktian dari mulai kita akan buka karter Matic-nya, kita akan flashing, ternyata ada kendala kondisi fisik yang tidak mendukung, yang saya bilang ini kerontokan cukup parah di area casing gearbox Matic-nya dia, dan itu akan kita informasikan kepada ownernya pasti. Jadi kita tidak mungkin melakukan overhaul Matic tanpa approval ownernya. Oke, mungkin dari gua sekian dulu ya. Ingat, jangan sampai salah treatment pada urusan Matic, salah maintenance, dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan seperti ini. Ya, jadi kita akan garap juga gearbox Matic ini secara detail, secara komprehensif, pergantian detail, mana-mana yang harus diganti menggunakan genuine part number Mercedes-Benz, dan hasilnya bisa kembali normal. Oke, okay? Perfect condition is journey, masih karena Mercimu, Real Auto Benz.